3, 2, 1. Ya, dengan adanya berita hoax seperti itu sih bikin resah warga kan. Terus bagi yang sering baca-baca kayak gitu kan di Twitter, kadang kan kebanyakan kan ada berita hoax kayak gitu kan. Jadi kan orang bingung kan kayak gitu kan, apa benar apa enggak kayak gitu kan. Saya dukung Polri untuk sikat berita hoax.